Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Papi Alia. Kali ini kita sudah ada bersama si Freddy ya teman-teman ya, di game PKXD lagi ya. Nah teman-teman, aku kali ini mau coba untuk ngeprank warga PKXD yang masuk ke rumahku teman-teman ya, di rumah arcade nih ya. Nah nanti aku akan coba kira-kira siapa yang masuk ke rumah arcadeku dan menemukanku ya. Nanti kita follow ya. Pokoknya di video kali ini yang menemukanku nanti kita follow ya teman-teman ya. Aku coba untuk ngumpet di sini nih teman-teman. Nah, kita akan tunggu kira-kira siapa warga PKXD yang menemukan kita, guys. Oke. Nanti kita tunggu aja ya pokoknya ya. Siapa yang berhasil menemukan kita, aku follow dia. Ada satu orang nih ya. Ada satu orang yang masuk, namanya Karisa. Apakah dia menemukan kita? Coba kita cek. Oh, dia nggak tahu, guys. Oke, kita skip ya. Kalau pokoknya video ini nanti yang tahu aja ya, yang menemukan kita bakal kita follow. Kalau dia nggak menemukan kita, Karisa menemukan kita, guys. Karisa menemukan kita. Dia langsung kabur. Mau aku follow malah kabur dia. Mana dia? Ya menghilang, guys. Ketakutan kayaknya. Aduh, sayang sekali Karisa. Karisa malah menghilang. Ya udah, kita tutup lagi aja ya. Next ya. Nanti aku tunggu kalau ada yang datang lagi ya. Tadi kalau dia berhenti sejenak mungkin aku follow ya, teman-teman ya. Kita dulu, kita tunggu lagi aja. Siapa warga PKXD yang berhasil menemukanku lagi ya, teman-teman ya. Nah, sepertinya Karisa masuk lagi. Kita menemukan Karisa lagi. Apakah Karisa mau membuka peti mati ini yang berisi Freddy ya teman-teman ya? Karena Freddy ini Freddy yang sangat seram, guys. Aku adalah Freddy yang sangat menyeramkan. Dia mau kemana? Dia mau ngumpet di situ. Oh iya, berhubung karena dia sudah menemukanku pertama ya teman-teman ya, kita follow aja dia ya. Oh, itu diganti skin kah? Oh, ganti skin. Oke deh kalau gitu kita buka dulu. Nah, karena dia sudah menemukan kita, aku follow ya. Kita ajak, kita kasih tahu ya, berteman. Karena kamu sudah berhasil menemukanku. Oke, aku jadi mau jadi temanku. Oke teman-teman, kita tunggu lagi ya. Kira-kira ada siapa lagi warga yang apa namanya yang menemukan kita ya, kita bilang dulu nih. Jangan kasih tahu. Jangan enggak ada lagi tulisannya. Udah biarin aja deh. Oke, aku mau ngumpet dulu ya. Aku mau ngumpet lagi teman-teman. Kita ngumpet di peti pampir nih Alia. Si Freddy ngumpet di peti pampir. Kira-kira siapa lagi yang bakal menemukan Papi nih teman-teman? Papi di peti pampir. Kita di peti pampir. Ayo. Ini Karisa tadi udah pertama ya yang menemukan Papi ya. Siapa lagi yang masuk ke jangan dipencet. Jangan dipencet. Jangan dipencet. Aku lagi mau nakut-nakutin. Jangan. Jangan. Ya, udah ketahuan. Tadi dia yang menemukan Papi pertama nih. Aku lagi nunggu lagi nih. Kira-kira ada lagi enggak nih? Kita tunggu warga PKXD yang lain nih yang masuk ke rumah Papi nih. Nggak, sepertinya sepi ya, nggak ada yang pada mau masuk ya. Oh, ada lagi satu lagi. Siapa itu di sana? Oke, kita tunggu saja ya. Apakah dia berhasil menemukan aku? Ataukah dia main-main? Ataukah dia hanya mengunjungi rumah arcadeku? Oh, the queen, ketahuan lagi. Karena kamu berhasil menemukan Papi, jadi kita ajak dia sebagai teman ya. Oke, lo mana tadi ya? Di sini nih percakapan. Mana sih? Mau jadi temanku? Oke. Nah, kita ajak aja si Queen jadi teman. Kita follow. Aduh, ternyata gampang banget ketahuannya ya, teman-teman ya. Oke deh, teman-teman. Sepertinya sekian dulu video kali ini ya. Nanti aku coba lagi ya quest dengan teman-teman. Ini aku juga bikin publik. Nanti kita akan
petak umpet lagi bersama Freddy dan teman-teman yang lain ya teman-teman. Jangan lupa kasih like video ini, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Kalau kalian mau bantu donasi atau mau kasih jajan Alia atau mau beliin, bantu beli PC gaming, ada link sosial blast ya di deskripsi ya teman-teman ya. Pokoknya berapapun yang kalian donasikan tuh terima kasih banyak. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Bye bye.